Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau share ke kalian ya tentang mod truk kurban guys, mod bawa sapi guys ya. Ini sebelum itu saya ucapkan selamat merayakan hari raya Idul Adha 1444 Hijriah. Oke. Jangan lupa like, share, subscribe, komen ya, bantu channel ini terus berkembang. Nah, ini posisi di garasi, guys. Kita review di dalam map-nya aja. Oke, kita review. Kita mulai awal ya. Kita ke Sumatera aja ya, map Sumatera ke arah Jambi Palembang guys ya. Nah. Oh ya, sebelum kita masuk ke mapnya, kalau ada kritik, saran atau request mod silakan komen di bawah ya guys ya. Bebas. Nah, ini mod truk sapi guys, Fuso ya, jenis Fuso truknya. Ini Fuso membawa sapi guys. Tuh ya, kita ke arah terang aja ya. Kita ke terang. Kita belokkan. Sini ya guys ya. Oke, ini mod truk Fuso angkut sapi guys ya. Tuh sapinya ada 6 guys, sapi coklat putih ya guys ya. Tuh kepalanya, yang suka mod ini silahkan dulu di bawah ini guys ya. Liverinya juga ada di link deskripsi. Tuh truk Fuso. Oke, kita review dari panel-panelnya, dari lampu berfungsi ya guys ya, lampu jauh berfungsi, lampu hazard. Oke, secara tampilan coklat, kombinasi coklat tua. Tuh kombinasi juga dengan sapinya ya guys, coklat bukan sapi putih ya guys ya. Oke, untuk pintu terbuka dengan baik. Oke, sekilas keren sekali ya untuk eksterior. Oh ya, ada panel 1, 2, 3 nya guys, kita coba guys ya. Satu ini untuk, oh ini untuk mesin, untuk mesin. Untuk dua, oh ini mengeluarkan sapinya guys. Tuh, bongkar muat sapi ya. Kalau sudah sampai ke pembelinya, kita ekspedisi mengantarkan sapi guys dalam rangka memperingati hari raya Idul Adha. Oke, ini bongkar muatnya, sapinya turun guys satu persatu. Ada orangnya juga ya, lihat tuh ada orangnya. Oke, modnya keren sekali ya. Ini ada sapinya keluar. Untuk tiga ini menghilangkan sapinya guys, kosongan, bentuk kosongan itu ya. Oke, sekilas eksteriornya, yang suka mod ini silahkan dulu di bawah. Untuk interior, kita coba ke interior. Oke, interior seperti halnya truk biasa, lebih ke kombinasi hitam oranye ya guys ya. Mitsubishi Fuso tuh logonya Mitsubishi. Oke, tulisan di stikernya di kaca lucifer. Kita coba belnya. Oke, ada GPS di dashboard, bentuk layar kecil. Dan ini kemudinya kita coba handrem lalu gas. Suaranya guys ya, suaranya halus sekali ya, kayak truk biasanya ya.
Halus sekali. Oke. Secara umum keren, tuh interior dan eksterior. Yang suka mood ini silakan dulu dibawa. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment ya, bantu channel ini terus berkembang. Oke. Kita gas, bawa sapi guys ke pembeli. Oke, 6 ekor. Kita bawa sapi yang nganter ya. Kita gas. Kita antar dari Jambi ke Palembang. Snap Sumatera ya guys ya. Bawa sapi, jadi pelan-pelan di sisi kiri aja ya. Tuh, ada simpangan. Rupanya kita harus hati-hati guys ya. Bahwa sapi ini tidak mudah. Kita nganter ke sebuah gedung ya guys ya. Untuk nganter 6 sapi. Kita masuk area ramai. Sabar ya guys ya. Tau sapi harus tenang. Oke, kita set kanan. Ini kalau mau tahu interiornya, ini wiper karena gak hujan kita matikan, cuma percobaan guys. Oke tuh lihat. Kita ke kanan ke arah Palembang. Seri kanan. Oke. Mantap. Hujan ya guys ya. Hujan sepertinya kita menepi dulu karena hujan bahaya guys untuk hewan ya guys ya. Kita menepi dulu. Kita carikan tempat menepi. Kita menepi di mana ya? Terus. Dari harus menepi ya secepatnya guys karena bawa sapi. Kita masuk sini aja guys. Sekolah ya, kita masuk sekolah. Nah, sudah cerah,
Oke. Ya cukup. Cukup sekian, kita turun dulu. Kita turun, kita send. Kita pasang handrem lalu turun guys ya. Tuh. Kita ke area sekolah nganter guys. Kita nganter ke area sekolah ya. Oke. Sapi untuk sekolah. Oke. Cukup sekian review mod dari saya. Terima kasih sudah menonton. See you guys.